Semeten, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya kembali melihat update terkini progres pembuatan ogoh-ogoh dari Banjar Gemeh dan Banjar Tainsia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Selamat menonton! Pada video kali ini, sudah banyak perkembangan yang signifikan dari mulai ulatan tangan kanan dan tangan kiri sudah terpasang, tinggal menunggu proses selanjutnya yaitu pengaputan menggunakan kertas. Ayok sekarang kita lanjut menuju Banjar Gemeh, untuk melihat perkembangan dari pengerjaan ogoh-ogohnya.
sudah sampai di Banjar Gemeh, ayo kita lihat ogoh-ogohnya. Semua rangka ogoh-ogoh sudah hampir selesai dibungkus atau dikaput menggunakan kertas coklat, tinggal menunggu pembentukan anatomi tubuh dari ogoh-ogoh ini. Tema ogoh-ogoh Banjar Gemeh kali ini adalah laliaran. Perhitungan hari diberi nama di Bali agar tahu cara berlaku di bumi. Cetro Maso. Mengikuti hari manusia melakukan yadnya. Berusaha mengembalikan apa yang telah dipinjam agar kelak di hari baru datang kemakmuran, semuanya tumbuh kembali memberi kehidupan. Tapi apa yang terjadi ketika manusia lupa arti dari hari tersebut? Maka apa yang dilakukan menjadi sia-sia karena tak tepat waktu. Lalu bencana datang, semua karena kita lupa. Haji kita lagi liaran huara-huara. Demikian tadi penjelasan mengenai arti dari laliaran. Ayo kita tunggu bersama bagaimana hasil akhir dari ogoh-ogoh Banjar Gemeh 2024. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga cek video yang lain dari channel kami. Terima kasih.